Rumah tangga keduanya sedang diterpa isu miring sebab Syahrini dituding memiliki anak sebelum menikah dengan Reino Barak. Ada juga dugaan Syahrini sudah menikah siri jauh sebelum dirinya dipersunting oleh Reino Barak. Tak ayal isu ini menjadi ramai diperbincangkan dan menjadi buah bibir masyarakat. Nama Raka Stevira dan Asari Ahmad menjadi dua sosok yang terseret dalam isu yang menerpa Syahrini saat ini. Meski isu ini belum jelas kebenarannya, namun tiba-tiba saja Syahrini memasang sebuah Instagram story berisikan hadis. Hadis tersebut berisi mengenai kewajiban menutup aib saudara sesama muslim. Unggahan hadis tentang menjaga aib ini akhirnya ramai dikomentari oleh netizen yang diunggah kembali dalam akun Instagram. Diberitakan sebelumnya, Syahrini dituding memiliki anak bernama Raka Stevira. Dijelaskan anak tersebut selama ini diasuh oleh kakak tiri Syahrini, Rina Rosidiana. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.